Oke bro, di video kali ini saya akan coba lanjut lagi untuk ngebahas atau ngebagikan lagi bro tentang event atau scene dari game ini, dari game Harvest Moon, Friend of Mineral Town untuk kalian semua. Dan memang sudah lama bro saya tidak ngebahas tentang event dari game ini ya teman-teman. Oke, untuk kalian semua yang sudah bergabung di video kali ini, saya ucapkan banyak terima kasih dan selamat datang kembali di channel saya ini, channel Hendra Yuda. Event kali ini bro, yang ingin coba saya bahas, yang ingin coba saya bagikan untuk kalian semua adalah event memanen anggur di Aja Winery. Event ini hampir sama dengan event di game Harvest Moon Back to Nature ya teman-teman. Dan untuk waktu terjadinya pun sama bro, di sini waktu terjadinya itu di saat tanggal 14 Fall di tahun pertama. Dan di sini tidak ada syarat apapun untuk mendapatkan event ini. Kita coba keluar dulu dari tanggalan. Di sini ketika kita keluar rumah di pagi hari seperti ini, maka akan ada event seperti ini ya teman-teman. Si Duke datang ke depan rumah kita di pagi hari seperti ini bro. Oke, di sini dia meminta bantuan kita untuk memanen anggur di tempat dia. Ada dua opsi pilihan jawaban bro yang bisa kalian pilih. Dan saya akan coba menampilkan keduanya. Yang pertama saya akan coba memilih yang bawah terlebih dahulu. Ini jika kalian tidak mau membantu dia ya teman-teman, kalian bisa memilih yang bawah bro. Nah, terlihat dari wajahnya dia tidak begitu kecewa bro dengan pilihan jawaban kita. Oke. Oke, di sini dia mencari orang lain untuk dimintain bantuan bro. Oke bro, itulah yang akan terjadi bro jika kalian memilih opsi pilihan jawaban yang bawah. Dan kita coba lanjut bro ke opsi pilihan jawaban berikutnya. Oke bro, di sini saya ulangi lagi ketika awal saya memasuki event ini ya teman-teman. Dan kalau tadi saya memilih pilihan jawaban yang bawah bro, jadi sekarang saya akan coba memilih yang atas atau menerimanya. Nah, si Duke terlihat senang dengan pilihan jawaban kita. Dan kita di esok hari disuruh datang di saat jam 10 pagi ya teman-teman. Dia berjanji akan membayar kita bro. Oke, siap. Nah, di sini juga kita disuruh untuk mengajak satu orang lagi ya teman-teman. Oke, di sini hampir sama dengan game Harvest Moon Back to Nature berarti bro. Dan kita coba pergi dulu untuk mencari orang yang bisa kita ajak bro. Yang pertama bro, saya akan coba mengajak si Grey dulu. Kita coba tunggu dulu di sini. Masih belum keluar ya. Ah, ini dia bro, sudah mulai keluar. It's halo masih. Ada pilihan jawabannya bro di sini. Jika kalian mau mengajak dia, silakan kalian pilih yang atas. Dan saya akan coba memilih yang atas ya teman-teman. Nah, dia di sini menolaknya bro. Oke. Oke, kita langsung tancap gas aja bro. Pergi ke gereja. Saya akan coba menawari Pastor Carter bro. Pak E, wadaw, bahasanya kok kayak gini ya? Kita coba pilih yang atas bro. Nah, di sini dia mengunggahkan kepada kita bro untuk mengajak Cliff karena dia butuh uang. Oke, siap. Oke, kita coba cari Cliff bro. Biasanya sih dia datang ke gereja ya. Kita coba lihat dulu bro di penginapan bro. Ada nggak ya di atas bro? Kita coba naik dulu. Ah, itu dia bro, orangnya bro. Kita coba pergi ke sebelah sini. Kita coba masuk. Permisi. Oke, di sini bro, kalian bisa mengajak Cliff atau tidak, itu terserah kalian. Jadi, jika kalian mengajak Cliff, dia tidak akan pergi. Kalau kalian nggak mengajak, maka dia akan pergi bro dari tempat ini. Kalau di game Harvest Moon Back to Nature sudah pernah saya bagikan. Kalau di tempat ini tenang aja bro, nanti saya akan bagikan. Kita coba ajak bicara dulu.
Kita coba pilih yang atas, bro. Nah, dia terlihat senang sekali ya, teman-teman. Dia dapat kerjaan, bro. Jadi dia punya uang buat beli makan dan lain-lain mungkin. Oke, kita coba balik, bro. Kita coba pergi tidur untuk melewati hari ini, bro. Oke bro, kita coba keluar biar waktunya bisa jalan. Di sini kita langsung tancap gas saja, bro. Pergi ke tempat duk, bro. Nah, karena waktunya masih jam 10, bro. Di sini saya akan coba percepat saja biar kalian tidak lama menunggunya ya, teman-teman. Oke bro, sudah hampir waktunya. Kita coba bangunkan. Ayo masih, jangan tidur aja. Oke. Sebelum masuk bro, saya akan coba cek dulu untuk uang saya. Nah, di sini untuk gold saya 12.357. Kita coba lihat dapatnya berapa jika kita membantu duk ini ya, teman-teman. Kita coba masuk bro. Permisi. Oke bro, di sini ada dua opsi pilihan jawaban yang bisa kalian pilih dan kita pilih yang atas, bro. Oke bro, di sini berbeda dengan game Harvest Moon Back to Nature ya, teman-teman. Langsung selesai, bro. Langsung selesai, bro. Jika di game Harvest Moon Back to Nature itu kita harus ya secara manual mengambilinya, bro. Dan bahkan saya sudah pernah ngebagikan tentang anggur yang saya bawa keluar, bro. Dimarahi habis-habisan sama si Duk. Oke. Kita dikasih minum, bro. Dikasih makan juga. Mantep, bro. Dapat uang, dapat minum, dapat makan. Nice. Nah, di sini bro, si Cliff benar-benar senang sekali karena kita mengajak dia. Dan mulai saat ini dia bekerja di tempat ini ya, teman-teman, sampai seterusnya, bro. Kita coba lihat untuk uang saya. Oke, bro, di sini ternyata uang saya sekarang 13.357, bro. Dan mungkin itu saja yang bisa saya bagikan di video kali ini. Dan jika kalian semua mungkin ada yang memberikan masukan, bro, tambahan, bertanya mungkin, dan lain sebagainya. Sama seperti biasanya, kalian bisa ngelakuin hal tersebut, bro, dengan cara komen di kolom komentar di bawah. Dan jika kalian suka dengan video saya ini, silakan kalian tekan tombol like. Jangan lupa juga, bro, untuk ngebantu saya dengan cara share video saya ini di sosial media kalian. Jika kalian nggak mau juga nggak apa-apa, bro, saya tetap berterima kasih karena kalian semua sudah mau melihat video saya ini sampai habis ya, teman-teman. Oke, akhir kata, bro, sama seperti biasanya, saya mohon maaf jika ada salah-salah kata dari saya, bro, karena saya juga manusia.
sering juga salah dalam bertutur kata. Tetap di channel ini ya teman-teman. Sampai jumpa lagi di video saya berikutnya. Dan dadah.